Cintanya terhalang status Sair Sik yang kini jadi suami orang. Ayu Ting Ting justru diramal pun peluang balikan dengan sang aktor India. Alital Rod mereka masih ada perasaan. Bak bertolak belakang dengan karirnya yang meroket, kisah asmara Ayu Ting Ting justru tak berujung indah. Seperti diketahui, Ayu Ting Ting batal nikah dengan Adi Joisman. Pada gelaran lamaran dan akad nikah, tinggal menyisakan menghitung hari. Namun, jauh sebelum kabar Ayu Ting Ting batal nikah, sang biduan sempat menjadi sorotan gara-gara hubungan cintanya dengan aktor India Sahir Sik. Pelantun alamat palsu tersebut dan Sahir Sik sendiri santer dikabarkan pacaran pada tahun 2015 usai meroket popularitas serial Mahabharata. Saking mesranya, sang aktor India bahkan sampai digadang-gadangkan bakal jadi ayah Bilqis untuk menggantikan posisi Angie Baskoro. Pada saat itu, Bilqis masih balita yakni sekitar 2 tahun. Jika menilik ke belakang, bocah bernama lengkap Bilqis Umairol saat itu sempat mengucap ingin menjadikan Said Sen sebagai ayahnya. Bilqis mau papa yang baik, tapi namanya Sahir, ucap Bilqis di acara Rolling Stone TV edisi 1 April 2019. Kini, dengan santernya pemberitaan, Ayu Ting Ting batal nikah sama Sahir Sik kembali membuka di benak publik. Lantas, apakah masih ada peluang bagi dua sejoli beda negara tersebut untuk balikan? Ali Tarot, Jeng Nimas pun berketuk untuk menerawang nasib asmara Ayu Ting Ting dan Sahir Sik yang telah sempat menjalin indah di masa lalu. Dalam lamarannya di YouTube Jeng Nimas pada Senin 22/2/2021, secara mengejutkan Jeng Nimas menarik 4 kartu tarot yang semuanya berlambang cinta. Ini kondisinya cinta semua, jadi masih ada kemungkinan untuk balikan, celetuk sang ahli tarot keheranan. Jeng Nimas tak akan menerawang jika Ayu Ting Ting dan Sahir Sik sama-sama masih menyimpan rasa suka. Kita doakan saja ya, semoga Ayu Ting Ting dan Sahir Sik selalu doakan yang terbaik untuknya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga kalian bisa terhibur ya. Jangan lupa bantu like, comment, dan subscribe di channel ini ya. Terima kasih.